Pemirsa, sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kota Banjarbaru kepada masyarakat dalam bidang pertanian, Wali Kota menyerahkan bantuan masing-masing satu hand traktor dan dua unit kendaraan roda 3 kepada kelompok tani Kota Banjarbaru. Wali Kota Banjarbaru Aditya Mukti Arifin menyerahkan secara simbolis hand traktor sebanyak 3 unit dari dana APBD Kota Banjarbaru kepada Poktan Aneka Tani, Mekar Tani, dan Tunas Harapan. Selain itu ada bantuan berupa 2 unit kendaraan roda 3 dari dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan kepada kelompok tani Setia Bakti dan Asosiasi Pasar Tani. Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dan fasilitasi dari pemerintah untuk mendorong produksi dan program swasembada pertanian guna menyukseskan program capaian ketahanan pangan yang berkelanjutan. Wali Kota berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan optimal dan dipertanggungjawabkan agar menjadi pendorong produktivitas pertanian di masing-masing kelompok tani. Bantuan ini adalah sebaik-baiknya, dirawat dengan sebaik-baiknya, dan ada yang bertanggung jawab akan bantuan ini. Jadi jangan begitu didapat, tiba-tiba siapa pakai, begitu rusak itu ditunjukkan. Ikan semua pakai ikan baik, ikan semua pakai ikan baik, jangan. Tetapi ada yang selain itu, pemerintah Kota Banjarbaru juga ada beberapa program dan bantuan seperti urban farming, penanaman hidroponik, serta pemberian bantuan berupa pupuk, bibit, dan pakan ternak kepada para petani. Rismana, Banjar TV.